Mau tahu nggak, guys, gimana masaknya? Tuh, kuning-kuning. Jangan tahu, ala-ala kampung. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi resep cara memasak tahu santan. Masakan desa ya, guys. Ceritanya lagi kangen kampung, jadi pengen yang berkuah dan yang kuning-kuning. Bahan yang kita gunakan adalah tahu, kemudian ini opsional aja, bawang, sisa bawang bombay. Terus di sini ada bawang, ada kemiri, ada lombok, ada garam, lalu ada santan, dan ini bubuk kunyit. Pertama-tama kita mengulek bumbu, diulek dulu, guys. Udah seperti ini ya, guys. Saya nggak suka yang terlalu lembut, jadinya diulek kasar. Kemudian kita rajang bawang, karena nggak ada bawang merah, saya pakai bawang ini pun juga sama, nanti biar wangi. Separuh aja, kemudian dipotong seperti ini, potong halus sesuai selera teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita panaskan wajan, kasih minyak. Saruh. Kemudian kita masukkan bawang. Seperti ini ya, guys, ditumis sampai harum. Tumis sampai harum, kemudian masukkan bumbu yang diulek tadi. Sini ya, guys. Jika dirasa minyaknya kurang, boleh ditambahi. Ini sepertinya sudah agak kering. Lalu kita, ini air yang diulekan, kita gojagi, kemudian kita masukkan. Aduh, pedes, guys. Kemudian masukkan santan yang satunya. Cerat. Lalu kita tambahkan air, sepertinya airnya kurang. Tunggu mendidih, lalu nanti tahunya kita cemplungkan. Kita tambahkan gula jawa ya, guys, sedikit. Kemudian garam dan penyedap. Garamnya enggak usah, tadi udah dikasih garam. Penyedapnya saja dua. Nanti enggak kasinan. Ini sudah mulai mendidih. Kemudian sudah mendidih ya, guys. Kita masukkan tahu satu persatu. Semuanya saja. Duh, tumpah, guys. Menggoda sekali ini.
kuning-kuning. Ini bukan terik ya, guys. Kalau terik kan enggak dikasih lombok. Ini yang jelas jangan tahu kuning. Pedes. Kalau sudah seperti ini, sudah kengklem ini ya tahunya ya, guys. Kelihatan enggak? Tuh, kelihatan kan? Kemudian kita kecilkan api. Masak pelan-pelan saja. Jangan diudek-udek ya, guys. Kalau diudek-udek nanti tidak hancur. Jadi ya, guys, sayurnya sudah masak. Mari kita cicipi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Biar kalian tahu video-video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.